Five on the shot clock, down to four, down to three. Harden with the step daddy. Balik lagi di channel Headsies Indonesia. Nah, kalian ingat gak ini gayanya siapa? Nah, pemain ini adalah pemain yang paling banyak poinnya di NBA dan menjadi salah satu kandidat terkuat MVP tahun ini. Terima kasih. Ini dia, Harden volume 2. Untuk menunjang performanya Harden yang suka bermain cepat dan gode kanan-kiri, ini sepatu kayak gimana sih rasanya? Penasaran kan? Yuk kita coba aja langsung. We some milestones, we some capitan, we some winners, we go so hard, never giving in to no critics. I can do it, I knew it all. I said I can do it, I knew it all. We some MVPs. Sepatu ini menjalani debutnya pada All-Star Weekend 2018, tepatnya 15 Februari yang lalu. Kini modelnya terlihat lebih ramping jika dibandingkan Harden volume 1. Selain itu, ciri khas lakukan pada bagian telapak depan, hal tersebut sangat mendukung gaya bermain Harden yang selalu mencari langkah menembak sangat cepat. Jika Anda bermain seperti itu, maka sepatu ini sangat mendukung gerakan Anda. Yang sangat disayangkan, bisa dibilang jenis pola traksi baru ini justru tak lebih baik dari model sebelumnya. Hindari lapangan outdoor ataupun kayu yang berdebu. Anda akan kepayahan di sana. Soal bantalan, tak perlu diragukan lagi. Bus dengan porsi yang lebih tebal cukup membuat volume 2 jauh lebih empuk. Oh iya, berbicara stabilitas, jelas Harden volume 2 lebih baik dari model pertama. Apalagi sistem ikatan dengan beberapa pilihan lubang seperti Dem 3 membuatnya cukup erat membungkus kaki Anda. Ballers, jika Anda ingin membeli sepatu ini secara online, saya sarankan Anda untuk mencobanya lebih dulu di toko. Karena karakter sepatu ini cukup unik, Ballers. Jika Anda kakinya ramping, saya sarankan Anda untuk membeli true size. Namun, jika kaki lebar, ada beberapa karakter yang tidak sesuai dengan kaki Anda. Oh iya, bahan mesh ini juga cukup lentur sehingga Anda tidak perlu waktu lama untuk breaking. Awalnya saya kecewa dengan pilihan material upper yang dipilih Adidas untuk sepatu ini. Tidak terlihat mewah sama sekali. Padahal sepatu ini dibanderol 2,3 jutaan. Tapi setelah saya coba bermain cepat, rasa kecewa itu mulai hilang. Nyatanya, Harden bukan sepatu yang dibuat dengan material upper mahal untuk mempercantik tampilan. Tapi pemilihan bahan lebih ke arah menunjang performa sepatu ini di atas lapangan. Yap, secara keseluruhan, saya menyayangkan kualitas traksi yang menurun dibanding seri sebelumnya. Meski begitu, soal stabilitas dan support, model ini lebih baik dari seri yang kemarin. Saya memberi nilai keseluruhan 8,5 dari 10 untuk sepatu ini. Nah, Ballers, jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel Headsies Indonesia. Oh iya, kalau penasaran konten apa yang kita akan bahas selanjutnya, dan mau tahu ada sepatu apa yang kami jual di harga di bawah retail, kunjungi langsung Instagram kami di headsies.id. Sampai jumpa! Steer it now, I'm a man in the mission. We keep it real, no fishing. Me and Jonas so ill, I think y'all need a subscription. So go ahead, talk with the topic. I'm staying high, you can't top it. And yes, this joint is a banger. Probably get featured on Optic. Halo Ballers, ketemu lagi di channel YouTube. Beberapa karakter kaki yang cocok menggunakan true size, dan ada yang tidak, atau terasa terlebih channel Headsies Indonesia. Oh iya. Oh iya.